selamat datang ke Amizan Amran Fishing Channel. Korang boleh check out channel aku yang mana banyak menyajikan review-review dan info berkaitan dengan peralatan mancing. Pada yang baru dan belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support channel aku. Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my fishing channel. Okay, untuk review kali ni, aku nak review round BC pula daripada Shimano ni, Kakuta Conquest DC 101. Okay, reel bangsawan daripada Shimano, antara reel-reel yang kelas atasan lah. So macam biasa, aku akan review luaran dia, spek dia, lepas tu harga macam mana, and then aku akan share sikit footage aku pergi casting reel ni, and then last kali apa yang aku rasakan tentang reel ni. Okay, dari segi luaran dia, reel ni datang dengan colour aluminium smoke macam ni. And then design luaran dia yang bagi aku sangat-sangat minimalis lah. Dia tak banyak feature, tak banyak bump-bump yang tak unnecessary kan. So dia keep dia punya design itu clean. Okay, korang tengok bulat, lepas tu bulat. And then dia tak ada step-step macam tu kan. So dia kemas. Dia punya ni pun design language dia untuk model ni pun, kalau tengok dia punya line dia tu konsisten eh. Dia punya corak ni dan corak kat atas ni konsisten lah. Yeah, and then kau dah tak jumpa tempat lain lah. So dia sebenarnya kemas lah design macam ni. Lepas tu kau tengok dia punya ni kat sini ada lubang. Tapi lubang ni kalau tengok betul-betul dalam ni dia ada macam plastik cover lah. Tak nak bagi air masuk. Tapi air boleh masuk juga. Lepas tu tulisan kat sini Kakuta Conquest ni. Ni dial dia. Lepas tu dia punya level winder dia pun hitam. Lepas tu kalau tengok dia punya handle dia solid eh. Handle dia solid. Tengok dia punya cap dia. Design cap dia. Kemas lah machining dia. Yang ni knob dia. Knob dia pun rubber. Dia pun macam rubber yang keras-keras sikit lah. Bukanlah rubber yang lembut sangat. Start drag dia. Lepas tu semua clicking. Ni mana clicking. Tu drag dia clicking. Ni pun. And then dia punya tambah dia ni. Yang ni bukan getah eh. Ni plastik. Warna chrome. Lepas tu made in Japan. Bagi aku reel ni dia kemas. Dari segi design dia minimalis, dia tak ada benda yang pelik-pelik. Dia punya shape dia memang direct je. Memang cantik lah. Tu dari segi luaran ni lah. Okay, sekarang kita tengok dari segi teknologi lah. Apa yang Shimano letakkan dalam reel Kakuta Conquest DC 101 ni tahun 2020 punya. Pertamanya Haganer body lah. Ini body aluminium. Okay, memang solid. And then dia pakai Macro Model 2. Okay, memang karawan ni memang halus betul. Memang aku rasa effortless sangat lah dari segi karawan dia ni. And then X-shape. Okay, X-shape dia fully supported dia punya pinion gear ni lah. Dengan main gear ni. So dia kalau even kita buka spool pun dia akan, kita boleh karau lah. Maksudnya dia punya pinion gear tak goyang. And then Magnum Light Spool. Okay, spool ini memang ringan gila. Memang kalau nak tolak tu memang tak rasa apa lah. Okay, sebab tu reel ni sedap untuk casting lure yang ringan ni. Next adalah S3D, iaitu Shimano Stable Spool Design. Yang mana dia punya thickness ni dia memang even, cantik. And then dia tak, dia cukup well balancing lah dari segi spool punya thickness ni. Okay, next adalah Silent Tune. Yang mana spool ni dia support untuk tak bergerak kiri kanan eh. Even korang longgar ke mana lah, korang habis spool ni kau tak rasa dia ada hard punya goyang lah. So dia stable. Okay, next teknologi adalah IDC5 eh. Yang tu yang paling penting sekali untuk package Kakuta Conquest DC101 tahun 2020 ni. Braking dia memang dah improve. Okay, untuk IDC5 ni dia ada 5 takuk untuk braking dia, 5 stage. And then paling last sekali dia ada wind eh. Ada 3W ni. Wind ni kalau angin datang pada depan tak apa, korang nak kas luar yang berat, kau boleh pakai braking ni lah. And then braking 1-4 ni pun dia ada recommended jugalah berapa weight yang sesuai. Tapi aku akan guna ni untuk control aku punya distance lah. Depend regardless aku punya weight, aku still pakai ni untuk control distance. Okay. And then IDC5 juga di dalam ni dia ada setting eh, untuk kau punya line, jenis line yang kau pakai. Ada F-Loro N Nylon and then 5PE. Basically internally dia ada setting yang ni. Ini korang setting sekali je. And then kat luar ni lah, bila dah
dah setting kat dalam, tinggal kat luar je lah. Okay. Right. And then next adalah the S-Compact body. Okay, S-Compact body ni, body ni memang kecil betul lah. And then korang tengok dia punya body ni sebelah sini lebih besar berbanding sebelah sini lah. Kalau tengok sekarang macam kebanyakan design even daripada Dewa pun dah ada design macam ni, mana sebelah side gear ni memang besar tapi sebelah kita nak pump ni memang dia kecil. Bila kita pegang tu, dia rasa sebelah ini kita rasa rear ni tak adalah besar sangat. Ha, macam tu. Okay, next adalah exciting drag sound. Ha, yang ni korang dengar betul-betul. Ha, kuat gila bunyi drag dia. Ha, kalah bunyi spinning. Okay. Ha, so drag sound ni memang superb gila lah. Memang belanja lah. Ha, kalau kawan-kawan sebelah dengar tu memang pet linga lah. Okay, next adalah SARB. Okay, ni standard bearing lah, stainless steel bearing dia. And then super free spool, ini memang fully supported lah. Dia punya spring ya, dia punya spool ni memang fully supported. Dan korang rasa spool ni memang habis ringan lah. Okay, dengan magnum light spool lagi. And then last kali, saltwater. Okay, ha, itu yang saya minor claim lah, saltwater. Okay, memang aku guna untuk saltwater pun, tapi masih kena jagalah, mana balik tu korang still kena bilas. Ha, tu dari segi teknologi untuk rail ni. Okay, sekarang kita tengok spek dia. Untuk DC 101, dia punya ratio dia 5.6, drag dia 4 kg, berat dia 240 gram, line capacity dia 12 lb, 100 meter. Okay, and then dia punya line relative per crank dia 58 cm per crank, handle length dia 42 mm. Ha, maknanya separuh handle ni 42 mm, total 84. And then dia ada 12 bearing, campur satu one way bearing lah. Tu dari segi spek dia lah. Okay, sekarang dari segi harga pula. Okay, rear ni baru sesuai dengan status bangsawan dia. Ha, harga dia dalam RM2,000. Ada lebih, ada kurang sikit. Okay, depend pada seller lah. Ha, tapi korang boleh dapat second hand mungkin dalam, paling kurang pun tak silap aku, dalam 1,600. Macam aku dapat 1,600, dan mungkin dapat 1,700, 1,800, depend pada condition lah. Kalau nasib baik macam aku, second hand memang tak ada dented langsung, tak calar pun tak ada. Bagus betul owner dia, owner yang sebelum ni jaga. Tu dah segi harga lah. Last sekali, apa yang aku rasakan tentang rear ni? Okay, rear ni bagi aku rear yang bingit lah. Okay, dia kumpau pun dia bising, dia strike pun dia bising. Okay, jadi masa kalau dia kumpau, dia casting je memang bunyi DC je lah. Lepas tu kalau dia strike, kau dengar lah bunyi drag dia. Kuat gila. Okay, so dia memang rear yang bingit dan mengganggu keteraman awam lah. Ha, kalau kau duduk sebelah member yang pakai Kakuta Conquest DC ni memang tak tenteram lah senang cerita. Next adalah dari segi customability lah. Ha, sebabkan rear ni datang package dengan DC ni, dan DC dia pun dah improve. And then memang sedap lah, korang just fokus pada casting je. Ha, kalau korang nak tukar jarak, kau just adjust ni je, dapat distance. And then bagi aku sangat mudah lah. Aku pun kalau turun dengan rear ni, aku tak perlu fikir banyak lah. Memang kurang sangat lah bihun. Satu hari casting mungkin boleh kira lah, sekali dua kali je backlash. Lepas tu dari segi design kemasan dia tu memang aku sangat-sangat puas hati lah. Okay, memang top notch lah dia punya machining dia. Feel pun karau pun memang smooth. Okay, effortless. Bagi aku personally, rear ni antara rear yang terbaik lah untuk luar yang bawah 15 gram dan kategori round BC. Selain pada rear yang low profile macam Aldebaran, lepas tu macam Stis, CTSV, antara rear favourite aku tu lah. Tu untuk kas yang luar bawah 15 gram. Tapi still mesin ni capable untuk kas sampai 20 gram, 30 gram lagi. Cuma dia sedap dekat bawah 15 lah. Kalau tengok macam video tadi aku share tadi, dia aku kas dulu dalam 7 gram kan. Tengok macam mana pergi dia. Okay, last kali berbaloi ke tak nak beli rear ni. Bagi aku kalau korang ada budget, korang go ahead lah. Okay, rear ni memang package dia memang cantik.
Tapi harga tu agak tinggi lah kalau korang beli baru. Macam aku pun, aku tak mampu nak beli baru, aku beli second je. Aku dapat RM1,600 tu, aku rasa puas hati lah dengan reel yang tak ada calar macam ni kan. Okay, sampai sini sajalah untuk review kali ni. Aku harap aku membantu korang untuk purchase edition Shimano Kakuta Conquest DC101 ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.